zaman kesultanan, urang Aceh masa kesultanan mampu menjadikan Aceh mercusuar Islam untuk Nusantara. Tanyo-nyo generasi yang dipelahi oleh Allah di era di mana demokrasi menjadi konsensus dunia. Bukan mampu tak pakai demokrasi menjadi mercusuar Islam untuk Nusantara. Munyo urang Aceh dengan konsep syariat bisa melahirkan pemimpin dan pengurus nanggronyo yang hebat dan gede. Nanggro Acehnya akan maju. Pakan maju karena gepakai konsep syariat di dalam berpolitik. Sehingga dunia ke, agama ke, handi ikut udang Islam lain. Tapi tanya oleh tagaung-gaung syariat, nanggro Aceh mu syariat. Tapi syarat untuk urung-urung nanggro hanya urung pun syariat. Nyen sempurna katanya. Nyen tempat kuto ya. Pane ilmu mana? Kibandi munyo nanggro Aceh nyo syariat. Syarat pertama untuk urung nanggro nyo bu mufom syariat. Lihnyen mufom tentang mau kilafe. Tugas-tugas tu poksi dalam jabatan masing-masing. Nyen gato lah magam. Maka tamu mat konsepnya mana? Hanjut buat tebu syariat ekonomi hanagat. Sosial, tatanan sosial rela. Hana syariat mana? Buat tebu syariat mana ji? Kehidupan dunia bere. Kehidupan agama bere. Dunia maju ekonomi gat. Nanggro teratur, nanggro nyaman. Nyan konsep syariat. Bekli tak pegah syariat, urung lagi kungkung ke nang rujuk. Hana mahompong, nang gerom syariat. Kalau roh dia, hana empat peng. Yo, nang gerom syariat, gaji ke hana ikut ke balik. Awak mencari at, ya hana ikut balik ke gaji ke. Hana ikut ke. Penina menanya, itu dosa menzalimi orang. Punya mencari at, hanya bubuk lagi. Karena amanah. Hanya khianat dia amanah.